Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yanto Gaplek yang masih setia mancing sambil merilis ikan. Tapi kali ini teman-teman saya nggak bawa bibit ikan karena tadi ke penjualan bibit ikan sudah tutup. Terpaksa kami nggak bawa bibit. Ketemu dengan sedulur lawas. Sedulur lawas Mas Dedi. Ini salam dulu. Sapa-sapa sama teman-teman Yanto Gaplek. Nah, ini Mas Dedi. Mas Yanto Dedi Gaplek. Prihantoro. Ya. Yang juga aktif di channel, nanti silahkan dikunjungi channelnya. Ini nama Pak Lek ya. Pak D, ini Pak Lek ya. Kita sore ini mancing bareng di mana, kalau teman-teman sahabat sekalian tahu, ini di Gua Pindul ya, tempat wisata Gua Pindul. Sekarang masih ditutup, belum dibuka kembali untuk wisata. Kita mau mencoba keberuntungan untuk mancing, masih ada ikannya enggak di sini ya. Oke, diikuti terus cerita kami. Masuknya masuk lewat pintu darurat. Ini teman-teman, kami sudah sampai di kawasan wisata Gua Pindul yang masih ditutup, belum dibuka karena kemarin lama masa pandemi, tempat wisata masih ditutup semua. Ini masih sepi. Tujuannya kami kesini bukan berwisata, tapi mau menengok habitat ikan di sini masih ada enggak, masih banyak enggak. Tadi mau bawa bibit, tapi penjual bibitnya sudah tutup. Gak apa-apa ya Mas Dedi ya, kita coba nanti lihat ikannya apa ya. Biasanya orang kalau rafting itu masuk ke sana Pak Mas? Enggak, itu mata airnya Mas. Oh, di sana sumber airnya. Sumber air di Gua Pindul. Ya. Nah, di sana teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang sudah kangen berwisata ke Gunung Kidul, ke Gua Pindul. Ini mudah-mudahan bisa mengobati kangennya di tempat wisata ini. Nah, tuh. Gua Pindul. Iya. Yeah. Tempat wisata Gua Pindul ya. Terdapat di Gunung Kidul. Masih sepi sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan situasi ini kembali gerak kembali baik sehingga kita bisa berwisata kembali. Oh, ini yang di sana ya, yang pintu masuknya itu teman-teman, yang pintu masuknya rafting ya, Pak. Nah, di sana pintu masuknya kalau tempat wisata sudah dibuka, menyusuri Gua Pindul ya itu. Nanti pintu masuknya di situ. Airnya jernih sekali, teman-teman. Jernih sekali. Waduh, pengen renang rasanya. Seger sekali teman-teman, ini airnya jernih. Hampalang. Nah, kita jalan-jalan teman-teman, sudah sampai pintu keluarnya, tapi pintu masuknya Pindul. Kalau kita menyusuri gua, ini sudah pintu keluarnya ini teman-teman. Nah, pintu keluarnya, pintu keluar Pindul. Airnya jernih sekali teman-teman. Pengen nyoba keberuntungan hari ini, ikan apa ini nanti yang mau kalau kita pancing.
jernih sekali tapi. Kader pari. Peluang. Kader pari. Kang gondrongnya serius banget, Kang gondrongnya umpannya apa ya Kang gondrong? Kang gondrong, dadah dulu Kang gondrong. Mancing sesoren orang entuk-entuk. Akhirnya setelah sekian lama menanti teman-teman dapat terbang. Ini terbang nih. Ini ikannya terbang nih. Oke. Duh. Iya. Ya, teman-teman. Sini nih ikannya. Lumayan ya Mas ya ini. Iya. ABG ya. ABG susah ikannya. Mas di depan Mas. Aku rawan yang lepas. Ikannya banyak, cuman susah untuk menaklukannya. Menaklukannya ini ya. Jadi banyak sebenarnya di buah pilul ikannya seperti ini ya. Tapi susah. Endemik, kader endemik. Ya. Ukurannya 2 jari, guys. Ukurannya 2 jari. Nanti kita taruh tempat ini. Kita rilis lagi aja ya, Mas. Kita rilis lagi aja. Mancing lagi bareng teman-teman di sini gua pindul ya, mudah-mudahan kamu cepat besar ya, kembalikan ke alammu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, terima kasih sahabat semuanya, teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Nggak terasa sudah maghrib.